Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta lalimul hakim. Rabbi suhli sadri wa yasiri amri wa hlul uqdata min lisani yafkahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga akhir majlis ini menjadi sebab segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah ta'ala. Nah, semoga keberkahan yang Allah turunkan selama satu tahun kita bermajlis, semoga malam ini dituangkan di hati kita semuanya, sehingga kita pulang dari tempat ini tercatat daripada kelompok-kelompok orang yang akan berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada al-abna Sayyidil Walid al-Habib Abdullah wal-Habib Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid Sayyid Hamzah al-Haddar wal-Habib Ridha bin Zain al-Qadri dan semua para habaib yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan duduk di majlis ini, para asatid, tokoh masyarakat, semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal-afiat zahir wal batin, amin ya rabbal amin. Dan kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sedikit saja tabarukan, di akhir majlis ini kita akan membaca nasihat daripada Sayyidina al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Semoga dapat barokah manfaatnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ghala radiyallahu anhu alal insan an yasta'idda li ramadhan bitawbah. Wa ma yagrubu ilallah li ajli an yaji'a ramadhan wa huwa mutahalli bi kulli khulkin karim bi khulukin karim. Wa mutaakhil al-ata'i rabbani minal maulahir rahim. Ila akhir ma qala radiyallahu anhu ardah. Wa ghala radiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau ini adalah salah satu murid kesayangan daripada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di antara murid Al-Imam Muhammad bin Hadi yang kita baca kitabnya ini, yang terkenal di Indonesia di antaranya adalah Al-Habib Hadi bin Abdul Haddar Banyuwangi. Di antaranya juga Sayyidina al-Imam Al-Habib Salih bin Mahsin al-Hamid Tanggul. Di antaranya juga Al-Imam Abdul Ghadir bin Husain As-Saggaf, abah daripada Al-Ustaz Taufik bin Abdul Ghadir As-Saggaf. Dan banyak sekali murid-murid beliau yang menjadi arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan nasihat alal insan, maka sepatutnya bagi manusia an yasta'idda li Ramadan bitaubah. Hendaknya dia mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan bitaubah, dengan dia memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yagrubu ilallah li ajli an yaji'a Ramadan wa huwa mutahalli bi kulli khuluqin karim. Dan hendaknya orang itu mempersiapkan Ramadan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Li ajal an yaji ar-ramadan wa huwa mutahalli bi kulli khuluqin karim wa mutaakhil al-ata rabbani minal maular rahim. Sehingga harapannya dia masuk bulan suci Ramadan dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan dia termasuk orang-orang yang layak untuk menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu dikatakan sahrul hasad. Ramadan itu adalah bulannya untuk
untuk panen, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan yang memang Allah sediakan, fasilitas yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrul jara wa Sya'ban syahrul syagi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab adalah saatnya kita menanam, dan di Sya'ban kita menyiram, dan di Ramadan saatnya kita panen. Artinya apa yang kita tanam di bulan Rajab dan kita kembangkan di bulan Sya'ban, sehingga itu akan bermanfaat untuk hati, sehingga hati ini layak untuk menerima pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para salaf, orang-orang terdahulu, ketika sudah mendekati bulan suci Ramadan, seperti kita ini yang tinggal hitungan jari akan masuk bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan hati-hati mereka untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena tahu setiap detik di bulan Ramadan doa tidak akan ditolak. Setiap detik di Ramadan nafahat rabbaniyat dituangkan di hati-hati orang-orang yang soleh. Setiap detik daripada Ramadan terhitung tasbih. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Ramadan 10 pertamanya adalah rahmah, 10 kedua yaitu adalah ampunan dari Allah Ta'ala, dan 10 terakhir adalah pembebasan daripada api api neraka. Sehingga orang-orang dahulu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mereka tidak mau sibuk di Ramadan kecuali untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau urusan dunia terlalu sibuk, tidak mau. Karena mereka tahu di bulan Ramadan inilah pemberian diberikan, tidak pada bulan-bulan yang lain. 24 jam pintu surga terbuka, 24 jam pintu neraka tertutup. Wasufidatis sayatin, dan setan-setan diikat oleh Allah Ta'ala. Pada saat itulah manusia akan mendapatkan ketenangan batin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya menyempurnakan itu semua, kita diperintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itulah nafsu akan terdidik. Ketika nafsu terdidik, maka kita layak untuk mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan dalam hadisnya, inna syaitan la yajri ala bani adam majradam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan, ya, musuh kita abadi itu adalah setan. Yang mana kata Rasul, setan itu akan mengelabui kita melalui pembuluh darah. Ketika setan itu masuk di pembuluh darah kita, maka yang diincar mana? Nafsu. Kalau sudah nafsunya bergejolak, maka dia akan menjadi orang yang lepas kontrol. Dia tidak sadar di mana dia berbuat, dan bahkan lupa kalau itu di bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati karena setan itu masuk dalam pembuluh darah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu an beliau menjelaskan, itu maksudnya dua, bisa jadi setannya memang masuk dalam darah kita, atau yang kedua, pengaruh setan itu halus seperti halusnya darah yang mengalir dalam tubuh. Antum, darah ini ngalir terus, tapi saking halusnya darah, kita tidak berasa kalau darah kita ini mengalir. Begitu pula iblis dan setan, ketika mempengaruhi kita tidak terasa, sebagaimana darah 24 jam mengalir tidak berhenti. Maka para sahabat bertanya kepada gurunya Nabi Muhammad SAW, kaif nukhalis min dalika ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana cara kita selamat daripada godaan syaitan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fadayiku, maka sempitkan pembuluh darah kamu itu, sempitkan agar setan tersumbat tidak masuk. Maka sahabat tanya lagi, kalbimada ya Rasulullah, dengan apa saya mempersempit apa namanya pembuluh darah tadi? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, qala bilju, lapar. Dengan lapar itulah pembuluh darah akan menjadi sempit. Secara dohir darahnya memang menyempit, dan secara batin pintu hawa nafsu semakin tertutup ketika orang itu lapar, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika pintu hawa nafsu tertutup, saat itulah pintu surga terbuka untuk kita. Makanya Nabi Muhammad SAW
Beliau mengatakan dalam hadisnya, "Dawimu qur'aba bil jannah," kata Rasulullah. Terus kalian jangan berhenti mengetuk pintu surga. Maka para sahabat tanya lagi, "Qal bimada ya Rasulullah? Dengan apa kami mengetuk pintu surga?" Dijawab lagi dengan jawaban yang sama, "Qala bil ju', lapar." Karena kalau kita lapar itu mengetuk pintu surga, karena ketika itu nafsu menjadi tipis. Maka itu Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, beliau menjelaskan as-shaum afdalul mujahadat. Kita menahan lapar ketika kita berpuasa itu adalah puncak mujahadah seorang murid yang akan berharap sampai kepada Allah, yaitu dengan cara birju, dengan lapar. Sehingga itu dijadikanlah ibadah yang dipilih di bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan itu dituangkan rahmat yang begitu hebat, dan kita diajari oleh Rasul, diperintahkan oleh agama untuk lapar, dan saat itulah hati akan terbuka, dan disitulah akan mendapatkan nafahat rabbaniyat mutaakhil min ata lil ata'ir rabbani minal maular rahim, kata Habib Muhammad bin Hadi, sehingga dia layak untuk mendapatkan pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Abdurrahman Segaf beliau mengatakan, orang yang masuk Ramadan, orang-orang tahrim itu, tidak masuk Ramadan kecuali mereka seorang mukasyif. Kalau masuk Ramadan jadi wali, mata batinnya terbuka. Dan semua ahlu tahrim, kebanyakan di antara mereka ketika masuk Ramadan, malam-malamnya dihiasi dengan pemandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hal yang istimewa. Dan itu didapat dengan cara, apa namanya, dengan kita menahan lapar. Makanya beliau mengatakan, bagaimana kalau orang itu berpuasa, i'lamu anna shaum lahu sir la yadkhuru sir shaum illa idza ahsana shaum birju. Kata beliau, hati-hati, ketahuilah bahwa puasa itu memiliki rahasia, dan rahasia dari puasa tidak akan muncul dalam hatimu kecuali kamu memperbagus dalam laparmu, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, wa amma idza shaumal insan wa nama minal fajr ila waqti dhuhur fa'ayyisa bagiya ma'ahu minan nahar. Kata Habib, kalau orang itu masuk Ramadan habisnya sahur, sembahyang subuh, turu, temu-temu zuhur, dari mana rahasia puasa akan terbit dalam hatinya? Tidak lapar. Mari sahur, badok, turu, tangi zuhur, sembahyang, main PS, sampai asar, asar, ngebuburit, dari mana akan terasa? Sebetulnya kalau waktunya puasa itu jangan tidur. Malam Ramadan antum tidur. Waktunya puasa jangan tidur, kurangi tidurnya. Karena semakin kita tersiksa dengan lapar kita, disitulah nafsu semakin digoyang oleh Allah SWT. Dan ketika nafsu digoyang itulah semakin terbuka pintu, kata Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang gak tidur, lapar beb, turu biayin lo, jauh turu, meleo. Makanya jangan terlalu banyak makan. Orang yang banyak makan itu hawa nafsunya bisa bangkit, ya. Tidak usah terlalu banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, hasbalu ghaimat yugimna sulbah. Kata Rasulullah, mamala ibnu Adam wi'aan syarrum min batni. Tidaklah orang itu memenuhi suatu tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Orang ngisi ATM dipenuhi terus, itu elek. Ngisi lemari pakai baju, sudah banyak bajunya, beli lagi, beli lagi, beli lagi, itu elek. Ngisi garasi, sudah punya mobil, beli lagi, beli lagi, itu elek. Elek semuanya, tapi yang paling elek, kata Rasulullah, ngisi perut sudah penuh diisi lagi, itu ngisi yang paling jelek. Terus sahabatnya, terus berapa Rasul ukurannya? Cukup 2 suap atau berapa suap saja, yang penting rusuk ini masih kenceng, masih bisa ngadek, cukup. Masih lapar Rasul, kepingin tambah, ya sudah, fasulusun li to'am, fasulusun li nafas, fasulusun li syarab, kata Rasulullah. Ya diatur perutnya, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Kalau sekarang enggak, mangan ngombe pek glegean embu. Wis glegean iki. Ah, embu. Iku durung malburu niku. Durung kopine durung sean. Durung iku sean wis mangan glegean embu. Glegean ku duduk mandek. Ah, embu. Sudah embu iku durung maring ini rokok apa mana gedang goreng kolek ronde kedua. Ya mari pray sampean. Harusnya sedikit saja seperlunya. Sehingga betul nur itu akan tampil dalam hati. Kecuali antum makan banyak, ibadahnya kuat, enggak apa-apa. Kata guru kita Habib Hasim, kul akal jimal ta'mal amalar rijal. Monggo mangano kayak unta, tapi beramal seperti para aulia. Mangane kayak unta,
mari ngono geblak ya. Pray sampean. Mangan sing akeh ndak apa-apa. Saya mau makan banyak bib ndak apa-apa. Yang penting amal ibadahnya kuat. Tapi kalau makan banyak mari ngono geblak, tarawihne kasep, mari ngono gak melok pengajian. Jangan banyak-banyak ya, karena Ramadan itu perlu untuk dipersiapkan. Bahkan para sadah, kalau para syarifah, ya, para syarifah dari keturunan Bani Alawi, syarifah itu tidak mau belanja Ramadan, tidak mau. Mereka belanjanya sebelum Ramadan. Jadi kebutuhan di Ramadan setrup parang maneh lobster, maringono parang maneh tepung dan macam-macam itu disetok sebelum Ramadan. Nanti kalau sudah Ramadan ngaji Quran, ngopeni anak, suamine wiritan, kena. Anake nangis, urusane bojone ya. Sing lanang maca Quran aja diganggu, ngono iku ibu-ibu iku. Engko lanang ngaji Quran diumek wis meneng. Kalau mereka para wanita yang salihah ndak mau, sudah dibiarkan suaminya wusul ilallah. Yang perempuan ngurusi anak itu sama pahalanya. Aku jaga anak, ya apa pahalanya sama. Ngurusi rumah sama, yang laki wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil. Belanja sebelum Ramadan. Masalah nih PCS menipis, Beb. Ya, iku. THR iku turun cair ya. Ya repot. Beli baju sekarang, nyelengi. Maka nih dibanter online nih ya. Terkumpul uangnya belanja ini ibu-ibu, jangan minta shopping ketika Ramadan. Tutup wayani. Asini orang apalagi akhir Ramadan, umek-umek ada di Roxy di mana itu enggak tempatnya. Sekarang saja kalau ada rezeki dicicil satu-satu sehingga betul-betul Ramadan nugafilul bab, kita tutup pintu, betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai bulan Ramadan ya. Sehat afiat fi taatillah wa fi taati Rasul. Semoga Allah yang kasih di hati para solihin di bulan Ramadan di malam ini ditularkan di hati kita semuanya. Sehingga betul-betul kita jadi orang yang selamat punya akhirat. Semoga panjang umur nggih, ketemu lebaran fi taatillah, ketemu lagi di dalam majlis setelah hari raya Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Dan semoga majlis kita selama satu tahun di malam ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga awliya yang kita fatihai, khususnya Sayyidul Walid dan semua para solihin yang kita bacakan doanya, semoga mengenal nama kita masing-masing. Dan harapannya apabila kita ditidurkan dalam liang lahat, semoga kita layak untuk dikunjungi oleh mereka para awliya, amin ya rabbal alamin. Walakun ya salih al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.